cok. Jatuh dur, pom besi. Kerja bapak ya, ambil. Ternyata banyak kendala-kendala yang ternyata keluarga itu banyak yang nggak tahu. Dan sekarang saat kita sudah mulai tahu, dan harapan kami ada atensi untuk kami, khususnya Pak Jokowi pandang saya dan anak-anak, karena bagi kami itu sebuah mimpi buruk yang tidak bisa kami terima ya. Karena dulu perlu bapak ketahui, Pak Jokowi, Pak Panglima, dan jajaran semuanya petinggi-petinggi kami itu keluarga yang harmonis. Karena masalah ini kami harus kehilangan satu keluarga yang menjadi panutan kami. Dan sampai sekarang, sampai hari ini pun, jujur saya belum bisa terima. Belum bisa terima, dan apalagi saya posisi di mana suami saya harus meregang nyawa di sini dengan kondisi yang bapak ketahui.